السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Jadi insyaAllah pagi ini kita sambung perbahasan tentang hadis yang ketujuh berkenaan dengan agama itu nasihat. Kita dah sampai ke bahagian ujung sebenarnya. Jadi saya rasa sebelum kita sambung, kita baca sekali lalu hadis berkenaan. Hadis itu pun ringkas saja, dan lepas itu kita sambung insyaAllah. Hadis yang ketujuh dalam hadis 40 Imam An-Nawawi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Tamim Ad-Dari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qala, "Lillahi wa li kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina ammatihim." Maksud dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Maka Rasulullah pun jawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta orang ramai. Jadi hadis ni kita dah bahas agak panjang berkenaan dengan agama itu nasihat, yang Nabi sebut secara khusus untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya. Dan sekarang ni kita tengah nak tengok tentang agama itu nasihat di sudut para pemimpin kaum muslimin serta orang ramai. Baik, kita ulang sedikit tentang agama itu nasihat. Nasihat tu kita faham dah, ya. Dan agama itu ialah agama Islam. Yang pertama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak sebut dalam hadis ini, agama dan nasihat ni dua benda yang tak boleh dipisah. Satu orang yang beragama, dia kena ambil nasihat tu sebagai tanggungjawab. Kita kena pegang yang tu dulu. Satu orang yang beragama, dia kena ambil nasihat tu sebagai tanggungjawab dia. Bahkan boleh kita kata menasihat-menasihati ni merupakan darah daging pada orang yang beragama. Kenapa begitu besar fungsi nasihat-menasihat ni? Sebabnya tanggungjawab manusia tu juga besar. Tanggungjawab manusia tak boleh terlaksana kalau sekiranya kita tinggal nasihat-menasihati ni. Seperti mana yang saya sebut, tanggungjawab manusia ni sebagai khalifah. Tanggungjawab manusia ni sebagai khalifah. Dan ulama menjelaskan, khalifah ni maksudnya manusia yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguruskan muka bumi ni dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berat sebenarnya nak menguruskan semua hal ehwal manusia, hal ehwal makhluk, semua benda. Hak tanah, hak angin, hak air, semua perkara itu merupakan amanah kepada manusia yang Allah namakan dia sebagai khalifah. Jadi oleh kerana besarnya tanggungjawab khalifah ni, dan sifat manusia tu pula, kita sedia maklum manusia ni lemah. Kadang-kadang tak ingat tu, tak ingat ni. Banyak perkara lemah manusia ni. Terlanggar tu, terlanggar ni. Jadi oleh kerana sifat manusia yang begitu dan tanggungjawab yang begitu besar,
Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so bagi tahu kepada umat manusia keseluruhannya, nasihat menasihati ini, kalau kamu nak jadi orang yang beragama, kena jadikan sebagai darah daging. Itu yang penting. Baik, nasihat an-nasihat tu maksudnya apa? Maksudnya pesan berpesan untuk kebaikan, bagi tahu, membetulkan keadaan, dan dia boleh berlaku sama ada dengan cara pergi berguru, dengan cara baca kitab, dan dia boleh berlaku dua hala ataupun satu hala. Yang pentingnya nasihat menasihati ini untuk mengambil iktibar, untuk membetulkan keadaan. Ha, itu maksud nasihat. Baik, yang tu tu ulang kaji. Dan sekarang ni kita tumpukan kepada bahagian terakhir daripada hadis ini, ialah nasihat menasihati di sudut pemimpin kaum muslimin. Dia bila hadis yang seringkas ini, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW memberi tumpuan kepada pemimpin kaum muslimin, dan urusan pemimpin kaum muslimin ni ada kaitan dengan agama dan nasihat, bermaksudnya benda ni benda penting. Ya. Baik, cuba kita lihat sepintas lalu apa yang dimaksudkan untuk nasihat menasihati di sudut pemimpin. Baik, kalau mengikut Dr. Mustafa Al-Bura, maksud pemimpin kaum muslim ini dua. Ya, kita dah sebut benda ni. Yang pertamanya pemerintah sendiri, dan yang keduanya ulama. Ya. Jadi bila kata-kata nasihat menasihati di sudut pemimpin kaum muslimin, maksudnya saling berlaku nasihat menasihati sama ada daripada pemerintah kepada rakyat ataupun rakyat kepada pemerintah, agar pemimpin kaum muslimin itu melaksanakan tanggungjawab dia. Itu nasihat menasihati berlaku dua hala, dan boleh berlaku satu hala. Dan objektifnya agar mereka melakukan tanggungjawab mereka sebagai pemerintah muslimin menurut kaedah-kaedah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Penting ke benda ni? Penting. Sebab kalaulah pemerintah muslimin menjalankan tanggungjawab dia dengan menggunakan hawa nafsu, rasa-rasa rosak dak rakyat? Rosak. Sebab dia ni ketua, dia yang mengarahkan, dia yang membentuk, dia yang mencernakan benda-benda yang berlaku di kalangan rakyat. Jadi kalau misal kata pemerintah rosak, habis boleh rosak. Maka Nabi kata, Nabi masukkan dalam ad-dinun nasihat ni salah satu daripadanya untuk pemerintah kaum muslimin. Dan dia kena berlaku sama ada daripada pemerintah kepada rakyat ataupun rakyat kepada pemerintah. Baik, yang ni pun kita dah baca sebenarnya. Baik, kita baca satu saja sebagai ulangan sebelum kita nak fokuskan kepada yang kedua tu di sudut ulama. Ya? Jadi Syekh Dr. Mustafa Al-Bura kata pemerintah kaum muslimin ni dua, pemimpin kaum muslimin ni dua. Yang pertamanya pemerintah, maknanya presiden ke perdana menteri ke. Yang keduanya ulama. Kita baca salah satu daripada yang disebut oleh Dr. Mustafa Al-Bura. Bagaimana an-nasihah terlaksana di kalangan pemimpin kaum muslimin di sudut pemerintah. Di antaranya kata Dr. Mustafa Al-Bura, dia kata kesukaan kita makna kesukaan pemerintah dan juga rakyat keseluruhannya, kesukaan apa? Terhadap pembaikan. Bila kata kesukaan ini dalam konteks an-nasihah, maksudnya kesukaan yang dizahirkan dengan suka menasihati dan berpesan-pesan.
Maknanya dalam hal yang nak disebut oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha ni, dalam hal pembaikan, maknanya sama ada rakyat, sama ada pemerintah menzahirkan kesukaan itu dalam bentuk saling nasihat, menasihati sesama rakyat dan sesama golongan pemerintah. Kalau maksud pembaikan itu maksud apa? Maknanya segala bentuk kemajuan, segala bentuk pentadbiran ekonomi, sosial. Maknanya kenapa perlu ada nasihat, menasihati, berpesan-pesan dalam bentuk pembaikan, kemajuan, pentadbiran ekonomi dan sebagainya? Sebabnya agar manusia, rakyat faham, sama-sama faham tentang dasar-dasar dan sebagainya, dan semua bergerak ke arah apa yang nak dibentuk oleh pemerintah. Ha, jadi maknanya yang nak disebut oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, bila pemerintah tu buat dasar ke, buat pembaikannya, semua kena pakat-pakat berpesan-pesan, bagi tahu dasar, bagi semua orang faham, biar semua tu bergerak ke arah satu tujuan. Penting ke mana? Penting. Sebab tak ada negara pemerintah duduk sorang-sorang. Mesti didukung oleh rakyat. Apa saja dasar, katalah dasar untuk memartabatkan agama, rakyat kena dukung. Dasar katakanlah untuk makanan sihat, pemerintah buat, rakyat kena dukung. Rakyat kena promote juga. Mana boleh raja sorang-sorang, rakyat tak nak ikut. Jadi ini diantaranya saling nasihat menasihati. Maknanya kalau kita fikir sekali tuan-tuan, halusnya agama ni, detailnya agama kita, dia cerita habis. Bukan sahaja soal sembahyang, soal puasa, puasa zakat, termasuk soal pentadbiran dan kenegaraan. Baik, itu satu. Yang lain-lain tu saya tak ulang, kita dah bahas dah yang lain-lain tu. Baik, sekarang ni kita tengok pemerintah muslimin yang kedua, iaitu ulama. Ha, yang ni yang kita berhenti hari tu. Apa yang dikatakan nasihat menasihati dalam konteks ulama, dan ulama ni salah seorang daripada pemimpin kaum muslimin. Cuba kita lihat. Kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, nasihat untuk ulama terhasil dengan menolak hawa nafsu manusia yang menyesatkan, yang menggunakan hujah, dengan menggunakan hujah Al-Kitab dan As-Sunnah. Itu kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Baik, sebelum kita lihat, faham apa yang nak disebut oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, secara ringkasnya tuan-tuan, bila kita kata nasihat menasihati di sudut ulama, maknanya sama ada ulama ataupun rakyat sendiri, kedua-duanya saling nasihat menasihati agar berlakunya pelaksanaan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sebarang perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah kena pakat tolak. Baik, maksudnya kalau kita lihat balik yang disebut oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, menolak hawa nafsu manusia yang menyesatkan dengan menggunakan hujah Al-Kitab dan As-Sunnah. Maksudnya para alim ulama, bila maksud nasihat ulama di sini ialah untuk menolak segala bentuk kebatilan dan hawa nafsu, sama ada di sudut akidah, amalan harian ataupun akhlak, serta menjelaskan kebenaran bersandarkan Al-Quran. Baik, dalam sebuah negara tuan-tuan, walaupun negara kita ni majoritinya beragama Islam, tapi kita tidak sepi daripada masalah-masalah yang terlibat dengan ajaran sesat umpamanya, yang menggugat akidah. Dalam bentuk yang lain, mungkin menyesatkan kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ada kan satu masa kita dengar tentang ajaran-ajaran sesat, Tuhan Harun, Rasul apa-apa ni, keluar bagi ni Rasul, ada Rasul baru lah. Kemudian keluar pula pasal apa ni, tak nak beriman, tak nak menggunakan hadis, nak guna Quran saja.
Jadi benda-benda macam ni, suka tak suka, dia ada dalam mana-mana negara pun. Jadi bila benda ni berlaku, tuan-tuan, tugas ulama' lah. Tugas ulama' lah untuk memberi penjelasan kepada rakyat keseluruhannya yang mana betul, yang mana salah. Supaya rakyat tidak terikut-ikut. Jangan sampai jadi besar macam apa ni yang berlaku di Terengganu tu, macam ayah pek. Siapa kepekat besar? Bukan setakat besar. Seingat saya, salah seorang daripada isteri dia tu pun pernah mengaji di Universiti Al-Azhar. Maknanya tak boleh tunggu lama. Jadi peranan ulama ni dia kena buat. Dia kena nasihat, menasihati dengan rakyat. Rakyat pun juga bagi pandangan kepada ulama. Dalam arti kata, untuk menyekat segala perkara, ajaran-ajaran yang berdasar kepada hawa nafsu. Benda ni kecil ke besar? Benda besar. Kalau ulama tak buat kerja ni, tuan-tuan, berat. Berat. Sebab dunia sekarang ni, tuan-tuan, dunia fitnah. Dalam keadaan dunia fitnah yang macam ni, apalagi iblis pun pantang guna peluang yang ada untuk menyesatkan kita. Pantang ada. Yang keduanya, kita lihat lagi huraian Dr. Syekh Mustafa Al-Bura. Dia kata lagi, tadi nak ceritanya nak sekat ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan hawa nafsu dengan guna Al-Quran dan hadis. Yang keduanya, kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bura, termasuk dalam huraian nasihat menasihati dalam konteks ulama, ialah tugas ulama dan tugas rakyat keseluruhannya yang dibantu, yang di apa ni panggil yang diketuai oleh ulama, ialah untuk menolak perkataan-perkataan yang lemah dari ulama yang tergelincir dari yang hak. Jadi kira-kira di sini, tuan-tuan, selain daripada ajaran-ajaran sesat, Syekh Dr. Mustafa Al-Bura sebut tentang ulama-ulama yang tergelincir. Dia ada, tuan-tuan, benda ni. Dia ada. Kenapa berlaku macam tu? Banyaklah sebab-sebab dianya. Banyaklah sebab-sebabnya. Di antaranya, Nabi pernah sebut, akhir zaman ni ada ulama jahat. Ulama yang menunggang agama. Dia guna agama untuk kepentingan dia, untuk meneraih keuntungan dia. Benda ni ada. Jadi yang keduanya, Syekh Dr. Mustafa Al-Bura beritahu, nasihat menasihati ialah saling bekerjasama di antara ulama dan rakyat keseluruhannya untuk menolak perkataan-perkataan yang lemah dari ulama-ulama yang tergelincir. Contoh, banyaklah contoh dia yang saya pernah sebut sebelum ni. Mungkin tempat kita ni tak pernah dengar. Saya baca dalam berita itu, berita di Indonesia. Ada satu tempat tu, suami tu boleh kahwin sampai 9. Ada dengar tak? Dia buat satu rumah besar. Semua duduk satu rumah, 9-9 orang. Ramai. Jadi, ni di antara perkara-perkara yang boleh berlaku. Di tempat kita ni pun silap-silap berlaku, suka senyap-senyap. Orang kalau nak buat jahat ni, dia carilah jalan nak tutup tu kan. Jadi cumanya, tuan-tuan, benda-benda yang macam ni kadang-kadang dia guna hujah Al-Quran. Orang yang guna hujah Al-Quran ni maknanya bukan orang biasa. Dia mengaji juga. Tapi dia guna hujah Al-Quran ni bagaimana untuk menghalalkan kahwin sampai 9 orang. Contoh. Ini di antara perkara-perkara yang boleh berlaku, dan banyaklah benda lain lagi. Contohnya, setengah-setengah orang ni dia kata dia guna ayat Quran juga yang kata boleh nikah lebih daripada 4 ni. Antaranya dia hurai ayat yang sama yang kita baca, iaitu surah An-Nisa ayat nombor 3. Kalau kita baca kan ayat nombor 3 tu, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Jadi ayat ni sebenarnya orang-orang nak poligami dia masyhur lah, faham. Maksudnya, fankihu, maka kahwinlah oleh kamu
ma tabalakum minan nisa, wanita-wanita lain yang kamu senangi. Maknanya ayat ni suruh kahwin wanita-wanita di kalangan kamu. Kemudian Allah sebut, Allah kata apa? Lepas suruh kahwin tu, mathna dua, wasulasa tiga, waruba' empat. Ha, jadi ayat ni kira-kiranya dia mula dengan dua, dua, tiga, empat. Allah suruh kahwin, arahan suruh kahwin, dua, tiga, empat. Kemudian hujung tu baru kata, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ha. Maksud dia apa? Fa in khiftum, dan jika kamu takut, alla ta'dilu, untuk tidak dapat berlaku adil, fawahidah, satu sudah. Ha, jadi maknanya mula-mula Allah kata boleh kahwin dua, tiga, empat, tapi kalau kamu takut berlaku adil, seorang sudah. Jadi adil ni panjanglah ceritanya. Pokok pangkalnya tuan-tuan, susah nak berlaku adil. Itu sebab orang kita ni rata-rata kahwin seorang. Kecuali dia ni rasa dia yakin untuk berlaku adil. Tak apalah, duit banyak, mental dia okey, tanah banyak. Ha, tu pun sebenarnya kalau kita tengok kemampuan akal manusia sekarang ni, nak cari yang adil susah. Walau bagaimanapun, walaupun begitu, ada orang faham kok lain hadis ni, ayat ni. Di antaranya macam disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ni bukan nak bagi tahu apa ni tafsiran dia, nak ceritanya ada orang salah tafsir. Dia buat macam mana tuan-tuan? Dia ambil 2 campur 3 campur 4. Sebenarnya bukan 2 atau 3 atau 4. Sebenarnya 2 campur 3 campur 4, 9. Dia pusing kot tu. Ha. Jadi salah lah. Cara tafsirannya macam tu salah. Jadi poin dia nak beritahu tuan-tuan, ada di kalangan orang ni guna ayat Al-Quran tafsir secara salah untuk kepentingan dia. Maka ulama' kena tolak benda ni. Dan benda ni bukan benda mudah. Dia berlaku banyak sebenarnya tuan-tuan. Mungkin kita ni tak perasan, duk sibuk dengan hak kerja kita. Tapi usaha setengah-setengah orang jahat ni macam-macam nak menghalalkan perbuatan dia tu. Jadi antaranya nasihat menasihati, menolak apa ni tafsiran-tafsiran yang lemah. Sebenarnya satu benda lagi tuan-tuan, Nabi pernah ajar, Nabi pernah pesan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, hadis sahih, man fasara al-Quran bir-ra'yi fahuwa ma'adu minan nar. Nabi sebut barang siapa menafsir Al-Quran ikut selera, ikut otak dia semata-mata, fahuwa ma'adu minan nar, maka Allah siapkan tempat duduk dalam neraka. Nabi sebut benda ni, siapa dia tafsir Quran ikut akal dia semata-mata, maka akan ditempat, disiapkan tempat duduk dalam neraka untuk orang yang macam ni. Maknanya amaran tu dah ada sejak 1400 tahun dulu lagi. Tapi gitulah, setengah-setengah orang kerana kepentingan diri dia, dia lupa, dia ketepikan amaran-amaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah lagi benda-benda lain. Apa lagi yang saya nak sebut? Golongan yang apa ni, ulama yang tergelincir ni. Ah, satu lagi, termasuk juga tugas ulama yang benar, nasihat menasihati bersama rakyat untuk menolak ulama-ulama yang tergelincir. Antaranya ada golongan yang dia kata dia ni ulama, dia suka membesar-besarkan benda khilafiah. Benda khilafiah bermaksudnya ada berbeza pendapat di kalangan ulama. Mana di kalangan ulama mujtahid, bukan khilafiah di kalangan kita, tidak. Khilafiah tu maksudnya yang berbeza pendapat di kalangan ulama-ulama mujtahid. Mana ulama-ulama yang ada autoriti dalam mengeluarkan hukum. Bila berlaku perbezaan pandangan mereka, dia panggil khilafiah. Maksudnya bila khilafiah ni, kita boleh memilih mana-mana, maknanya pandangan ulama-ulama mujtahid berkenaan, sebab mereka tu mengeluarkan hukum berdasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis dengan kaedah-kaedah yang betul, boleh. Tapi ada orang, ada ulama, ada ustaz yang suka mengembang-gemburkan khilafiah
Dan kadang-kadang benda tu habis, masyarakat pening. Umpamanya, kita ambil yang mudah, tahlil. Ada tak suka tahlil? Ada tak suka tahlil? Ada buat tahlil macam kita, kita buat tahlil. Dan perkara ni benda khilafiah. Jadi orang yang tak suka tahlil ni, dia nak paksa orang lain supaya jangan buat tahlil juga. Bukan setakat dia kata tak jangan buat tahlil, dia hukum bid'ah dah pula. Bid'ah ni tuan-tuan ahli neraka. Ha, ada benda ni berlaku. Ha, jadi tugas ulama-ulama, mufti-mufti yang ada, Jabatan Agama Islam dan sebagainya, kena memberi penjelasan, nasihat menasihati supaya benda-benda yang macam itu dapat dikurangkan. Ha, supaya orang-orang yang suka mengemburkan benda khilafiah ni, dia sedar bahawasanya matlamat sekarang yang utamanya menyatukan umat Islam. Dan berlapan adalah bila ada berbeza pandangan, tak ada masalah apa. Satu contoh hari itu, bukan saja dalam masalah apa ni, tahlil ni berlaku di kawasan kita juga lah. Solat jenazah takbir 5 kali. Takbir 5 kali. Kalau kita duduk mengaji tu 4 kali kan. Ada tuan-tuan, ada. Sampai ada orang tanya saya, ustaz macam mana ni ustaz ni? Ha. Jadi sebenarnya memanglah kalau kita tengok orang yang mengaji mendalam sikit, dia akan jumpa takbir solat jenazah ni berlakunya khilaf. Di antaranya, di antara pendapat-pendapat yang agak minoriti, boleh takbir 5 kali. Tapi soalnya kenapa nak jolok juga supaya takbir solat jenazah 5 kali supaya orang pening? Nampak? Kenapa macam tu? Kalau awak tu betul-betul mengaji, awak faham kaedah. Sama macam contoh kita lah. Katalah saya pergi mengaji di Azhar. Mengaji Azhar khusus dalam mazhab Hanafi. Tuan-tuan semua di sini ni secara umumnya dah mengaji lama dalam mazhab Syafi'i. Imam 4 mazhab ni sama ada mengajar fiqh mazhab Hanbali ke, Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i, semua betul belakang. Semua betul. Tapi adab dia bila kita balik sini, saya balik sini, tiba-tiba saya nak jolok juga, nak suruh paksa tuan-tuan belajar dalam mazhab Hanafi. Pakcik-pakcik yang dah umur telah hujung-hujung tu terkejut, nak kena buka kitab balik belajar. Lepas tu pula kita belajar mazhab Syafi'i pun ada lagi tinggal, nak jolok mazhab Hanafi tak jadi, selaru bercelaru tuan-tuan. Sama juga dalam hal yang saya sebutkan tadi, di sudut pengajiannya tidaklah salah tentang takbir solat jenazah 5 kali. Tapi cara dia tu, dah tahu dah orang semua duduk mengaji sini 4 kali, kenapa nak jolok juga 5 kali? Lepas tu pula yang 5 kali takbir tu pandangannya lemah sangat. Pandangannya lemah sangat. Ha. Jadi tugas ulama-ulama setempat kena nasihat menasihati, memberi penjelasan supaya orang tidak celaru. Ha. Jangan pula bagi garam seolah-olah kita boleh je nak ikut mana-mana. Orang awam tak boleh. Orang mengaji tak apa, kan? Orang awam nak lompat-lompat mazhab, mana boleh? Setengah-setengah tu dah bagi hujah pula. Dia kata, kita sekarang ni pun bukan ikut semua mazhab Syafi'i. Betul. Contoh dia, antara benda-benda yang kita ikut bukan mazhab Syafi'i sekarang ni, yang masyhur, kita bayar zakat fitrah dengan duit. Mazhab Syafi'i kena guna beras. Yang tu macam mana pula? Yang tu ditetapkan, telah dimurnikan oleh majlis fatwa setempat. Tak apalah macam tu. Sebab atas maslahat, kalau misalkan kata semua orang bayar pakai beras contoh dia, mana setiap masjid tu kena buat silo beras nak kumpul. Nampak? Jadi menyulitkan. Jadi atas faktor-faktor itu, maka majlis fatwa kita membenarkan kita taklid dengan mazhab Hanafi. Ha, ini sebenarnya banyak isu-isu seperti ini. Lepas tu timbul pula sekarang ni, tak nak guna mazhab, guna Quran, guna hadis. Ini pun satu lagi yang orang pening kepala. Masyarakat biasa agak pening. Maknanya dia baca Quran, dia baca hadis, tu buat keluar hukum sendiri. Itu maksudnya, buat guna Quran, guna hadis.
Padahalnya tuan-tuan, setiap hukum yang keluar, setiap panduan untuk beribadah, termasuklah rukun solat, rukun puasa dan sebagainya, ulama kena proses dulu nak keluarkan daripada Al-Quran dan hadis. Bukan benda mudah. Sebab ada ayat-ayat Al-Quran bersifat sama-sama. Ada ayat-ayat apa ni, ada hukum yang sumber dia itu ada 4-5 ayat, 4-5 hadis, dan ada sedikit berbeza lafaz di antara satu hadis dengan hadis yang lain. Cuma ulama je boleh keluar benda ni. Tiba-tiba kita nak tolak mazhab Syafi'i, tak nak, nak pakai Quran dengan hadis. Kita ni bahasa Arab pun merangkak-rangkak umpamanya. Boleh nak guna hadis tu. Mana kita kena mahir betul bahasa Arab. Berapa patah perkataan bahasa Arab kita faham sekarang ni. Kan? Ha, jadi maksudnya kadang-kadang kita ni ada ustaz-ustaz kita ni, bukan ustaz-ustaz yang mengajar sini ni, tak tahu tempat lain. Orang panggil overacting sikit. Dia tak fikir masyarakat pening dengan tindak tanduk dia tu. Sebenarnya hakikatnya bila dia nak keluarkan hukum sendiri, maknanya dia mencipta mazhab yang kelima. Nampak tak? Aliran yang kelima. Katakanlah dia tak nak pakai Syafi'i, Hambali, Maliki. Dia nak faham sendiri mazhab-mazhab tadi, nak keluar hukum sendiri. Hakikatnya dia buat mazhab yang baru. Secara tak sedar. Jadi tugas ulama kita sekarang ni ialah untuk memberi panduan bagaimanakah cara untuk beribadah dan cara untuk memurnikan perbezaan pendapat di antara mazhab. Maknanya besar tugas ulama ni, besar. Sikit lagi, pukul 7.5 minit kita berhenti. Seterusnya, kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha lagi, dalam konteks nasihat menasihati dengan ulama, tugas ulama ialah menasihati pemimpin supaya berhakim dengan kitabullah dan sunnah. Ha, ni pun berat juga. Tadi yang pertama tu tak nak tolak ajaran sesat. Yang kedua, supaya ulama tadi orang panggil apa ni, menguruskan pandangan-pandangan daripada ulama-ulama yang tergelincir. Ulama tergelincir tu bukan ayat saya. Ayat daripada Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Dia sebut benda ni berlaku. Termasuklah yang perbezaan pandangan apa semua tadi yang menyebabkan orang ramai pening. Yang ketiga ni, kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, di sudut nasihat kepada alim ulama, ialah tugas mereka untuk pergi menasihati pemimpin. Pemimpin ni siapa? Semualah. Start daripada presiden, perdana menteri, di mana perdana menteri, menteri-menteri, pentadbir-pentadbir semua sekali. Nasihat para pemimpin supaya berhakim dengan kitabullah dan sunnah. Setiap masa Al-Quran dan hadis ni menjadi panduan dalam mereka memutuskan satu-satu keputusan. Benda ni benda besar tuan-tuan. Kenapa benda besar? Akhir zaman sekarang ni bukan semua ulama berani buat benda ni. Bukan semua. Bukan saya kata tak ada, ada. Tapi bukan semua. Ada setengah ulama bila nak menasihati pemimpin, katakanlah yang melakukan kesalahan, hak dia fikirnya, eh, kalau aku nasihatkan turun pangkat. Ada main buah tu. Kalau aku nasihatkan, kena tukar tempat lain. Duduk diam-diam lah. Biarlah dia buat kerja dia. Tak boleh tuan-tuan. Ulama macam ni bila sapa akhirat esok, dia dulu kena. Dia dulu kena. Sebab dia ni dia, sebab pemimpin ni bukan semua pemimpin mengaji agama. Walaupun memang disyaratkan nak jadi pemimpin dalam negara Islam, dia kena ada pengetahuan agama. Tapi nak banding antara ulama dengan pemimpin di segi fahaman agamanya, ulama lah lebih faham. Jadi tugas dia bila berdepan dengan pemimpin-pemimpin, tak kira lah presiden ke perdana menteri ke menterinya, bila mereka ni langgar kaedah-kaedah agama, mereka kena beritahu. Mereka kena sebut. Tak salah saya dulu masa saya budak-budak, saya pernah dengar, Allah ya rahim, Dr. Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Tuan-tuan pernah dengar? Dia kena tampar sekali, ingat tak? Dia kena tampar, ingat tak? Ha, dia berani. Ha, tuan-tuan cek baliklah kes apa tu. Dia tegur orang besar kan? Dia kena tampar. Ha, nak cari payah tu.
Dr. Abu Hasanuddin Al-Hafiz tu. Payah nak cari. Dia berani. Sebab dia tahu, kalau dia tak tegur, dia kena. Bila dia pegang tanggungjawab sebagai mufti ataupun imam masjid negara ke, ataupun apa ni, ketua istana ke, tak kira, tak kira lah. Dia tak cakap, dia kena. Orang-orang yang macam ni, macam Dr. apa ni, Dr. Abu Hasanuddin Al-Hafiz, dia faham hukuman Allah lagi berat daripada hukuman manusia. Dia kena bagi tahu. Sebabnya tuan-tuan, memang ada ayat. Memang ada ayat khusus pasal benda ni. Abang baca ayat ni, kita berhenti. Huraian ayat ni kita tangguh, kuliah akan datang lah ya. Sebab huraian ni mustahak juga kita baca ni. Tentang menasihati pemimpin supaya berhakim dengan kitab Allah dan as-sunnah, ada ayat tuan-tuan. Ayat dia surah An-Nisa ayat 65. Balik ni tuan-tuan boleh buka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah sebut ni ayat ni berkenaan ulama, tanggungjawab dia kena nasihat, menasihati kepada pemimpin supaya berhakim dengan kitab Allah dan sunnah. Ayat ni kata apa? Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minun, tidak beriman pada hakikatnya, hatta sehingga, yuhakimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap apa yang diperselisihkan di antara mereka. Tuan-tuan faham tak? Allah kata sendiri, Allah kata fala, maka demi Tuhanmu. Dia bila kita baca ayat macam ni, demi Tuhanmu, sebelum fala ni ada ni saya tak ingat. Fala, maka tidaklah. Fala warabbika la, maka demi Tuhanmu, maaf ya, la yu'minun, hakikatnya tidak beriman, hatta sehingga, yuhakimuka, mereka menjadikan kamu hakim, fima syajara bainahum, terhadap setiap apa yang diperselisihkan di antara mereka. Jadi dalam ayat ini Tuhan kata hakikatnya tidak beriman. Hakikatnya tidak beriman pada apa? Golongan yang tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim dalam memutuskan apa sahaja keputusan, fima syajara bainahum, dalam setiap urusan perselisihan di kalangan mereka. Perselisihan ni tuan-tuan di kalangan manusia daripada dulu sampai kiamat takkan habis. Dulu sampai kiamat takkan habis. Jadi bila berlaku perselisihan ni, kadang-kadang ada orang tu betul, ada orang tu menang, ada orang tu kalah. Menang kalah ni, bersalah tak bersalah ni, sebenarnya tuan-tuan tidak akan berlakunya, tertegaknya keadilan selagi tak pegang Quran dengan hadis. Kalau kita tak main akal semata-mata, tolak Quran tu, Quran hadis, akan berlakulah ketidakadilan. Jadi pada para pemimpin, dengan hadis, dengan ayat tadi, dia merupakan amaran Allah Subhanahu Wa Taala supaya berhakim dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhakim dengan Rasulullah maksudnya apa? Guna Quran, guna hadis dan setiap urusan. Dan perkara ini menjadi tanggungjawab ulama nak bagi tahu kepada pemimpin. Tugas ni ringan ke berat tuan-tuan? Berat. Sebab bukan semua ulama berani. Ada setengah orang buka mulut saja kena turun pangkat. Nak-nak pula ulama pula duduk teringat, hai, kereta aku tak boleh bayar lagi. Kereta Mercedes pula, kalau kereta Proton Saga tu boleh tahan. Kereta Mercedes beli 300 ribu, turun pangkat ni, ya aku tak boleh bayar. Tak apa, ikutlah, ikut. Tu masa tu sebab ulama ni dia kena tawaduk, kena berpada-pada. Bukan tak boleh pakai kereta mahal, berpada-pada. Jangan sampai, maaf saya kata, hilang warak. Jangan sampai hilang warak. Sebab so, ulama yang bebas bercakap ni, dia tidak ada, dia tidak terikat. Nak buang dia, buang lah. Tapi kalau dah hutang sana, hutang sini,
Masalah lah masalah. Bukan tak boleh berhutang, boleh berpada-pada. Allah Rabbi. Jadi kalau tuan-tuan perhati yang kita duk baca, kita duk hurai, huraian kepada hadis ad-dinun nasihah ni besar. Besar sangat tuan-tuan. Maka dia menyatakan kepada kita bahawa urusan agama ni bukan atas tikar semayang semata-mata. Tanggungjawab kita khalifah. Dan kita semua akan jawab. Masuk dalam kubur, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tanya, kamu selesai dah tanggungjawab kamu? Selesai dah Tuhan. Apa yang kamu buat? Solat, puasa, zakat, haji. Tu baru tiang tuan-tuan. Tu sebab dalam hadis yang lain, dalam hadis 40 juga, Nabi kata apa? Buniyani Islam ala khamsin. Dibina Islam atas lima perkara, atas lima tiang. Atas tu baru Islamnya. Bawah ni baru tiang tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak daripada apa yang kita baca hadis ni dapat kita faham agama Islam tu luas, mencakupi segala-gala, semua kena rujuk Quran hadis. Dan sebelum kita tutup, saya ulang sekali lagi, hadis ni nak bagi tahu asal saja orang kata dia tu beragama, dia kena buat tanggungjawab dia nasihat menasihati. Walaupun kita rasa kekok, walaupun kita rasa berat, memanglah nasihat menasihati ni benda berat. Nak-nak sekarang ni tuan-tuan, silap-silap tegur, kena marah. Kan? Tegur pakcik buat salah, kena marah. Ada satu cerita ni, ni pensyarah yang ajak saya masa saya mengaji syariah dulu, dia duk cerita. Satu hari dia pergi sembahyang di Masjid Negara. Masjid Negara. Jadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sebelah dia ni ada orang yang jarak dia dalam sos tu panjang sangat, nak dekat satu hasta. Jadi dia kata ke pak cik tu, pak cik rapat sikit. Tak gerak. Tak gerak. Last kali tuan-tuan, dia buat macam mana? Dia pegang tangan pak cik tu, tarik. Bila pegang, pak cik tu sentak tangan pesara saya tu. Terkejut. Sampai begitu sekali. Nak suruh rapat. Maknanya marah. Itu cuma nasihat untuk rapat soft. Sebab satu hasta panjang. Nabi bagi tahu kalau misalnya kata soft tu renggang-renggang, setan masuk tengah-tengah. Hak tu jadi tak khusyuk solat. Ha, jadi tu hanya nasihat untuk rapat soft tuan-tuan. Ha, jadi memanglah soal nasihat ni orang tak suka. Siapa suka? Sebab duduk dalam hati tu keras. Jadi maknanya tuan-tuan, kena jadi darah daging nasihat-nasihati. Sebab tanggungjawab kita khalifah. Dan yang terakhir sekali yang kita sebut tadi, menceritakan bahawa bila menyebutkan agama ni, dia merangkumi semua perkara, termasuklah masalah pemerintah. Ulama tegur pemerintah, pemerintah tegur ulama, mana sama-sama lah. Barulah agama tu dapat ditegakkan. Ada soalan? Panjang lagi huraian tentang tegur pemerintah ni. Saya berhenti setakat tu. Kita sambung kuliah akan datang. Kita hurai lagi ayat tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan, sikit sebanyak kita baca ni, kita makin ingat lah. Kebanyakan kita dah mengaji belakang dah benda-benda ni kan. Cumanya lama-lama tu tak ingat. Jadi ingat balik. Jadi kita start balik dah. Suka nasihat menasihati, tegur menegur. Ha? Banyak perkara sebenarnya. Dalam mentakbir masjid pun sama juga. Ada satu masjid tu tuan-tuan. Ada satu masjid tu. Saya pergi. Saya jadi makmum, dia jadi imam. Baca Fatihah pun tak berapa sedap. Baca Fatihah pun tak sedap. Makhraj pun lari. Tak usah cerita pasal baca-baca surah. Sebabnya pak cik ni tua sangat dah. Saya ingat umur 70 lebih, kat 80. Dia sebut tak betul sebab gigi depan dia tu tak ada. Bila gigi depan tak ada tuan-tuan, nak sebut sa tak boleh. Sa dengan sin, dia walaupun dia dah cuba
sayur payah, tak boleh. Jadi dalam hal-hal yang macam ni, bila kita jadi imam, nak kena betul. Jadi cara dia adalah bagilah peluang pada orang muda. Kan? Dah tahu dah gigi depan tak ada, kecuali pak cik nak pergi buat gigi. Nak buat gigi tak nak pun, tak takut ke doktor. Ha, ada takut jumpa doktor. Bagi peluang pada orang muda. Ha, jadi makhraj pun lari. Hukum tajwid lari. Ikhfa pun tak ke mana. Izhar pun tak ke mana. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Bila kita jadi imam kena jaga baik-baik benda-benda gini. Orang belakang perasan anak budak lah ni. Budak-budak lah ni mengajar tajwid tak tuan-tuan. Jangan rasa, "Eh, aku orang tua, aku depan." Tak. Dak. Budak-budak sekarang mengaji. Dia tahu ikhfa, dia tahu. Dia tahu tok imam ni langgar ikhfa ni, tok imam ni tanggak izhar ni langgar. Dengung mana tak boleh. Hak panjang-panjang, hak pendek-pendek. Ha, kena betul. Aku dah kauli hadza. Tu pun nasihat-nasihati kita. Ha, nasihat-nasihati juga tu kena beringat. Aku dah kauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.